Guzel, jadi menantinya anak papa Bi ya? Jadi mantinya papa ya? Kisbayin lah. Kisbayin dulu. Kisbayin mana kisbayinnya? Kisbayin. Oh, pusing. Pusing, aduh masih kecil kok udah diminta jadi mantu. Bye-bye, pusing. Guzel malu-malu ketemu dengan Al-Fatih. Abang L, waktu lihat guys ekspresi Guzel ketemu sama si abang, begitupun abang melihat Guzel sama malu-malu. Mereka memang baby-baby yang menggemaskan kita sekalian. Tuh lihat ekspresi Guzel saat ketemu abang. Wah, dada-dada juga Guzel, udah pinter nih Guzel. Kalau ketemu ya yang L, wah menyenangkan sekali ya melihat kebahagiaan keluarga Leslar dan Ali Marjin, membuat kita semua happy di malam hari ini. Apalagi Lesal merayakan ya anniversary-nya tanggal 24 guys. Guzel, jadi menantinya anak papa Bi ya? Jadi mantinya papa ya? Iya, kisbayin lah. Kisbayin dulu. Kisbayinnya mana kisbayinnya? Oh, pusing. Pusing, aduh masih kecil kok udah diminta jadi mantu. Bye-bye, pusing. Jangan ngatur Tuhan. Lagi sama Om Jen ya? Deal. Deal ya? Alhamdulillah, deal. Mau pulang gak tadi ya? Jangan dong Om, masa dia mau pulang? Emang gampang buatnya? Buatnya gampang sih. Lagi ya, nanti bikin lagi ya. Hari ini kita kedatangan nih, bos Ivan. Keren, top ini ya. Gua ngimpi apa ya bisa ketemu Rizky Billar ya? Bisa emang aja. Sayang mimpi apa bisa ketemu sama panutan ini, inspirator nih. Dulu gua susah banget, luar biasa. Sekarang setelah sukses bisa ketemu Rizky Billar, gua peluk lu deh. Dulu saya susah banget, sekarang senang banget bisa ketemu sama Bang Jokowi. Sukses ya Bang. Mantap. Jangan ngatur Tuhan, bilang dulu. Jangan ngatur Tuhan. Hari ini kita kedatangan nih, bos Ivan. Keren, top ini ya. Gua ngimpi apa ya bisa ketemu Rizky Billar ya? Bisa emang aja. Sayang mimpi apa bisa ketemu sama inspirasi, panutan. Inspirator. Dulu gua susah banget, luar biasa. Sekarang setelah sukses bisa ketemu Rizky Billar, gua peluk lu deh. Dulu saya susah banget, sekarang senang banget bisa ketemu sama Bang Jokowi. Sukses ya Bang. Jangan ngatur Tuhan. Gak enak ya mau awal. Ember. Ini apa namanya? Siap. Siapa nih Dek? Siapa Kak? Jadi bos Dek. Ayo kita ya. Mina goreng apa sih? Sehat-sehat ya. Udah mau, nanti ke Jepang ya. Nah. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang seputar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.